Persija Jakarta nampaknya benar-benar ingin memperkuat kedalaman skuadnya untuk musim depan. Lini serang yang saat ini dinilai tampil kurang memuaskan nampaknya benar-benar akan dievaluasi Persija Jakarta. Sebelumnya ada nama Karim Losi yang dikabarkan akan digaet Persija Jakarta. Namun rumor baru-baru ini cukup mengejutkan, di mana Persija Jakarta kabarnya tertarik mendatangkan mantan striker Chelsea dan Liverpool, yaitu Daniel Sturridge. Persija Jakarta kabarnya tertarik mendatangkan penyerang asal Inggris yang saat ini berusia 33 tahun tersebut. Dan Persija Jakarta dikabarkan sudah membuat penawaran terhadap pemain tersebut. Menurut kalian gimana, Jake? Apakah langkah tersebut tepat dilakukan Persija Jakarta?